Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Rizky Wulandari, mahasiswi Ekonomi Islam Unpad. Kali ini saya akan bahas mengenai CatGut dan bagaimana penemuan ini sangat berpengaruh di dunia medis. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu CatGut? Dan buat kalian yang dari bidang kesehatan, pasti udah gak asing dengan istilah ini. Jadi buat yang belum tahu, CatGut ini adalah benang jahit yang digunakan untuk menutup luka. Teknik menutup luka ini dikenal dengan metode hacking. Benang ini terbuat dari jaringan hewan, yaitu dari usus sapi atau kambing. Zat hewan tersebut dapat diterima oleh tubuh manusia ketika benangnya menyatu dengan kulit. Nah, ini contohnya. Nah, kenapa aku bilang ini sangat berpengaruh di bidang medis? Karena zaman dahulu teknik menutup luka dilakukan dengan cara ekstrim. Bayangkan saja, caranya ialah dengan bakar kulit atau jaringan yang terbuka. Istilah medisnya adalah cauterization. Tindakan ini memang efektif menutup luka, tapi rasa sakitnya itu sangat menyakitkan dan punya efek jangka panjang yang buruk. Wah, serem juga ya. Oleh karena itu, kita perlu berterima kasih atas penemuan ini. Lalu, siapa sih yang menemukan CatGut ini? Beliau adalah ilmuwan muslim yang bernama Al-Zahrawi. Dunia barat mengenalnya dengan Abul Qasis. Beliau seorang dokter istana pada kekhalifahan Umayyah II di Cordoba. Faktor kehalalan benang ini tentunya sangat diperhitungkan oleh beliau, karena menggunakan hewan sapi dan kambing. Oke, segitu saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Kalau konten ini menarik, jangan lupa di like dan subscribe ya.